Posyandu Teratai 1 yang terletak di RW 04 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, menjalani penilaian dari tim juri tingkat kota administrasi Jakarta Selatan, Rabu 14 Maret 2019. Camat Mampang Prapatan Nasaruddin Abu Bakar mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Posyandu Teratai 1 untuk menjalani penilaian tersebut. Nasaruddin berharap inovasi yang ada di Posyandu Teratai 1 ini dapat menjadi bahan pertimbangan para juri agar Posyandu tersebut dapat melaju lebih jauh. Nasaruddin menambahkan beragam fasilitas juga terdapat di dalam Posyandu ini. Saya berharap Posyandu ini bisa lanjut dan mewakili Kota Jakarta Selatan ke tingkat provinsi. Karena kalau boleh saya bilang, Posyandu ini sudah masuk strata mandiri. Terintegrasi, ya. Gedungnya sudah gedung sendiri, ya, pemberian CSR dari swasta, kemudian juga di sini terintegrasi dengan PAUD, Bank Sampah. Tentunya saya berharap Posyandu Teratai RW 04 ini bisa mewakili Jakarta Selatan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.